Welcome back bersama Ridho Alazhar di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membuat bagaimana cara membuat tampilan YouTube menjadi menarik, atau kata lainnya adalah membuat thumbnail di YouTube ya. Oke, caranya bagaimana? Kita langsung aja check it bro. Pertama-tama kita harus ke ini kan nih, YouTube nih ya. Nah kan, lihat ini bagian ini, cara melihat password wifi ketika lupa. Ini jelek banget itu kan tampilannya kan. Apalagi kalau misalkan kita salin di sini nih, paste tuh kurang bagus tampilannya gitu loh. Makanya kita harus bikin yang bagus, yang menarik, dengan cara kita ke ini dulu, ke apa, ke YouTube, buka aja Google atau Chrome gitu ya. Kemudian kita klik YouTube Studio. Nah, klik YouTube Studio, studio yang paling atas, klik YouTube Studio. Terus lengkapnya cari Chrome ya, misalkan. Kemudian setelah itu klik continue to studio. Kemudian kita klik yang kedua ini nih, klik ya. Klik ini kedua. Klik sekali. Nah, setelah itu kita pilih yang tadi yang tampilannya yang menarik ini nih. Ini nih. Yang ini nih. Tuh, ini tampilannya enggak menarik kan? Kita klik aja judulnya, cara melihat tuh kan nih. Nah, kita klik ya. Klik yang tanda pensil. Nah, kemudian setelah itu kalau mau memberikan thumbnail, klik yang ini nih, upload thumbnail. Ini sih ya. Tapi kita harus punya dulu punya thumbnailnya, bisa dengan cara ngedit atau enggak. Ngedit di Photoshop atau enggak ngedit di Pixel Lab atau di PicArt gitu ya. Seperti itu. Misalkan kita udah bikin lah pokoknya ya, seperti ini misalkan nih. Misalkan contohnya seperti ini ya. Contohnya kita udah bikin melihat password wifi yang lupa ya. Itu sudah ada. Kemudian kita kembali ke YouTube Studio. Klik aja upload thumbnail. Nah, ini dia nih, ada di sini. Yang pertama klik aja. Selesai, klik ini. Nah, kan akhirnya kan tampilan jadi menarik kan? Nah, kita save deh, klik save yang ini nih, save. Klik save. Nah, setelah itu keluar deh. Nanti langsung klik YouTube-nya. Ya, nanti dia tampilannya akan berubah. Mudah-mudahan ya. Mana nih? Kita refresh. Tampilannya akan berubah. Coba kita lihat. Tuh. Oh, ternyata belum. Kalau belum kita harus sabar ya. Kita harus sabar. Karena dia dalam proses ini. Nanti tampilannya akan seperti ini nih. Tuh, cara ketik tulisan Arab berharokat. Nah, kayak gini tuh. Padahal mah posisinya jelek banget tuh. Nanti dia akan tampil seperti ini. Kan dia harus refresh. Tuh, makanya ada kan? Makan nih. Tuh, terlihat kan? Nah, gitu. Dia udah mulai-mulai seperti itu.
Oke, tapinya akan seperti ini nih. Tapi nanti akan seperti ini ketika kita melihat di YouTube-nya. Tampilannya akan terlihat sangat indah sekali. Bagaimana tampilannya? Nah, seperti ini nih. Nah, ini dia cara melihat password ketika dilupa. Ini ketika kita mau mengkopas ke orang pun akan indah sekali. Seperti itu ya, before and after tadi. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Subrek with Santos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.